Sebanyak 500 orang kaum ibu dari Gereja Pentakosta Indonesia Rayon Pulau Batam menggelar perayaan Natal bersama di Gereja Pentakosta Kavling Baru Batu Aji Kota Batam. Perayaan Natal bersama kali ini mengangkat tema Kehidupan Baru di Dalam Kristus. Perayaan Natal bersama ini juga dihadiri oleh seluruh jemaat lainnya dari 15 sidang Gereja Pentakosta Indonesia sekota Batam. Ketua Panitia Natal bersama GPI Rayon Pulau Batam Heni Forianti Nainggolan mengatakan, dengan tema ini sebagai umat Nasrani kembali diingatkan agar tidak hanya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun Kristus harus tertanam selama pertumbuhannya sebagai manusia sehingga mampu menjadi penyebar ajaran kebenaran. Natal malam hari ini terdiri dari 15 sidang Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Pulau Batam ini. Tentunya malam hari ini kami mengangkat tema New Life in Christ, Kolose 2 ayat 6-8. Sebagai orang Kristen kita tidak bisa hanya menerima Kristus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi melalui tema ini kita dituntut sebagai orang Kristen harus mengalami pertumbuhan tentunya, berakar, tertanam di dalam Tuhan, sehingga kita akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam masyarakat, menjadi Kristen sejati yang berpengaruh di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Perayaan Natal bersama ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat Kota Batam. Acara yang dilaksanakan sejak pagi ini diisi dengan kegiatan ibadah raya, antara lain pembaptisan air dan perjamuan kudus. Bagaimana Tuhan menugaskan kami untuk menyebarluaskan ajaran firman Tuhan, ajaran kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami hamba-hamba Tuhan. Nah, lewat kesempatan ini, momen yang paling tepat yang kami pikir lewat perayaan Natal kaum ibu yang dilakukan oleh seluruh Gereja Pentakosta Indonesia Rayon Pulau Batam yang terdiri dari 15 sidang, kami percaya bahwa pelayanan ini, bahwa pekerjaan ini sangat dikehendaki dan disukai Tuhan untuk kami kerjakan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV, Salam Tribrata.